Ada lalat besar banget, teman-teman. Kenapa nih? Kepalanya dua, guys. Kepalanya dua, kocak. Kepalanya dua. Widih. Waduh, keren-keren. Herobrine! Herobrine di pin! Oh my god, kocak. Aku melihat matanya, guys. Lord Pumpkin. Kabur. Kocak apa nih? Kabur. Apa nih? Guys, kita bakalan main Minecraft horror, teman-teman. Waduh, ngeri banget. Untuk kalian yang belum lihat video ini, silahkan lihat di bawah, oke, teman-teman, okay. Kita bakalan makan dulu, guys. Wah, kita dikasih baju sama Ipin, mantap banget, guys. Hari ini kita ada di Minecraft horror, teman-teman. Minecraft apa namanya nih, Ipin? Waduh, coba ketik, Ipin. Kita lagi ada di Minecraft apa nih, teman-teman? Lupa sih ya namanya. Cave horror. Minecraft cave horror, guys. Berarti di sini kita dapat ini, guys, ya. Ini namanya Castle 1 Safety Intro. Apa tuh? Ada lalat besar banget, teman-teman. Oh my god, lalatnya besar banget, kocak. Waduh, kenapa ada lalat besar banget di sini, teman-teman? Oh my god, pedang Ipin, aku mau pedang Ipin. Dia bisa menyerang itu. Oh my god. Oh my god, jatuh. Ipin, tolong! Aku terjebak di sini, tolong! Woi, minggir kau lalat. Waduh, lalatnya, teman-teman. Waduh, lalatnya besar banget, kocak. Wah, minggir kau lalat, minggir. Mending soy, aduh. Wah, kuat banget lalatnya, besar banget, teman-teman. Oke, apa tuh? Wih, ada kastil, teman-teman. Oh my god. Jangan-jangan ini kaset 1 safety instruction the man from the fall. Oke, guys. Woi, pedang Ipin. Minta pedang Ipin. Oke, guys, kita dikasih pedang. Udah dua, guys, ya. Dua pedang, guys, ya. Oke, kita bakalan coba ke sana, teman-teman. Di kastil itu, guys. Kayaknya ada sebuah aku di sana, guys, ya. Wih, dalam banget nih. Oh my god, dalam banget, teman-teman. Oke, kita kalau ketemu cave boleh lah kita bakalan ke sana, tapi kita bakalan ke sini dulu, teman-teman, ya. Waduh, ngeri banget, guys. Wah, lalatnya aja sebesar itu loh. Apalagi yang lain, ya kan? Kita lihat di sini ya. You are not welcome. Kita tidak dipersilakan ke sini, guys. I'm watching you. Dia menonton aku, dia melihat aku terus, guys. Mana kau? Sini kalau kau mau berani maju. Oke, kita bakalan ke sini. Apa ini, guys? Ini ada tombol-tombol ya, teman-teman, ya. Ruangan rahasia bukan? Ada suara, Ipin. Oke, guys. Ini dalamnya ya, enggak ada apa-apa, teman-teman. Itu udah kayaknya ada lantai di sana. Wah, kita bakalan coba naik nih. Bisa naik enggak ya? Enggak bisa kayaknya, guys, ya. Enggak ada stair di sini. Wah, enggak ada. Oke, kita bakalan ada chest. Mana Ipin? Ini. Oke, guys, kita ketemu dua chest dan woi, ada spawner. Oke. Kita bakalan coba dulu spawnernya ya, teman-teman. Kita ambil dulu, guys. Ini kita taruh sini, pedangnya kita bawa. Oke. Kita bakalan coba spawnernya satu-satu, teman-teman. Wah, apakah ini bakalan mantap? Widih. Apa nih, Ipin? Wah, kok curang? Bawa pedang besar. Pinjam dong. Ternyata Ipin punya pedang besar, kocak. Aku yang bawa dong. Besar banget pedangnya, guys. Widih. Kesatria berpedang besar. Widih. Mantap banget, Ipin. Kok jaga aku ya? Jadinya nge-zoom, guys, kalau bawa pedang itu, guys. Oke, guys. Pertama, di sini ada agak jauh ya dari tempat itu, guys. Nanti monsternya banyak datang, gawat, guys, kasus nanti ya. Oke, guys, kita bakalan mulai dari sini. Ini namanya door connect spawn egg. Woi, apa nih? Woi, kabur dulu, guys. Dia kayak zombie. Zombie yang ada di plan versus zombie, guys. Yang bawa pintu. Aduh, coba kalian lihat ya, guys, ya. Yang bawa pintu nih. Minggir kau. Dia bawa pintu, guys. Curang, dia bawa tameng. Waduh, guys, dia bawa tameng ternyata. Ih, kena kau pedang raksasa. Kekuatan pedang raksasa. Lawan kau. Tapi dia bawa trident, teman-teman. Oh my god. Kuat banget nih, Ipin. Lihat, guys, dia bawa ember. Nah, ini zombie yang di plan versus zombie bawa trident plus ember plus pintu. Mantap, Ipin. Wah, keren juga tuh zombinya. Di sini ada barrel zombie. Aku bakalan cari tempat yang lebih luas, guys, ya. Barrel zombie spawn egg gini, teman-teman. Nah, di sini, guys. Barrel zombie spawn egg. Bam. Oh, hey. Woi, zombie yang ada di dalam
gentong teman-teman. Apa nih? Woi Pin, kau punya apa tuh? Kayak plan Clash of Clans. Kayak siapa namanya di Clash of Clans tuh ya? Aduh lupa sih namanya. Kayak siapa namanya Pin? Ya robot tuh, robot. Aduh lupa aku namanya guys ya. Dan ini dia PK. Ya betul PK guys. Dan ini dia zombie barel guys. Sini kau. Ini zombinya di dalam gentong teman-teman. Oh my god. Jatuh kocak. Widih. Mantap ya. Lanjut ada Simsa Skeleton teman-teman. Coba kalian agak jauh dikit. Soalnya di sini kasus guys ya. Di sini kasus guys. Kayaknya di sini kita dimata-matai dari rumah itu teman-teman. Jadi kita bakalan. Woi di sana lo. Mantap banget guys ya. Oke teman-teman kita bakalan coba di sana ya guys ya. Wah ada goa di sana teman-teman. Widih. Ada goa. Seperti judul dari mood pack ini ya teman-teman ya. Wih tuh. Goanya sangat seram. Tapi ada sapi guys. Oke. Oh nggak seram ya. Oke guys lanjut ada Simse Skeleton. Wih dia terbakar guys. Kenapa nih? Oh kepalanya dua guys. Kepalanya dua kocak. Kepalanya dua. Wih bisa membelah diri guys. Membelah diri jadi dua. Wih membelah diri jadi dua kocak. Minggir kau. Wih untung kita punya pedang besar. Lihat Ipin kayak PK. Mantap banget nih. Celananya nggak ada Ipin. Celananya kurang tuh. Oh bisa jadi robot PK yang ada di Clash of Clans ya kan teman-teman. Coba komentar di bawah nih. Nah ini Pin. Ini Pin sebelahnya PK. Wih keren kan. Oke lanjut. Sekarang di sini ada Baby Skeleton. Wih. Oh Baby Skeleton. Yang tadi ya Skeleton kepala dua. Sekarang anaknya guys langsung terbakar. Nah kan sudah cocok kok jadi PK Pin. Keren banget. Bawa pedang besar. Wih deh. Mantap. Namanya apa tuh? Namanya apa nih? Nama kostumnya apa Pin? Oh, kita dikasih guys. Oke teman-teman, ini kita bakalan buang dulu ya. Kita bakalan coba pakai kostum PK yang dikasih oleh Pin guys. Mana? Ilu. Kostum PK-nya mana guys? Ini guys ya. Kita bakalan pakai Dark Metal Helmet. Helm. Dark Metal namanya teman-teman. Gege. Kayak ngezoom ya teman-teman ya. Jadinya kayak ngezoom guys. Waduh. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut. Nah, di sini kita taruh dulu. Nice. Lanjut ada Spirit Gua. Apa nih? Apa nih teman-teman? Widih, ngeri. Ngeri guys. Widih. Apa ini kayak hantu guys ya? Kayak tulang berjalan teman-teman. Kayak tulang berjalan. Oh mungkin ini mumi guys ya. Mungkin mumi. Oh ya aku harus bahkan golden apple dulu guys sebelum diserang nih. Widih. Oh my god. Kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Aku bawa gini nih pedang nih. Kau berani? Kau mau ngapain? Berani enggak? Kau nyerang aku. Aku udah dia bisa beranak teman-teman. Dia bisa spawn anak-anaknya kocak. Oh my god, dia bisa spawn anak-anak dari skeleton ini guys ya. Wih, sini kau. Aku udah pakai baju aluminium. Bukan baju baja. Oh my god. Oh guys, dia bisa spawn teman-teman. Kocak banyak banget. Aku makan dulu teman-teman. Waduh, banyak banget dia bisa mengeluarkan baby guys ya. Oke, ini sini kau. Meledak guys. Widih, meledak dia guys. Ah, mending soy semuanya. Waduh, keren. Herobrine! Herobrine Pin! Oh my god, kocak. Aku melihat matanya guys. Ada Herobrine. Oh my god. Mana dia? Kau lihat Pin? Tadi ada Herobrine, kocak. Wah, kok enggak lihat? Di sana tadi, di sana. Ih, betul teman-teman, ada Herobrine real. Ada Herobrine real, Pin. Real. Kok enggak lihat? Enggak ada. Di sini, Pin, di sini. Yakin dah aku di sini, yakin. Di rumput itu, di rumput. Di atas kau. Ah, tuh. Ah, di sana betul. Nah, di sana, Pin. Di sana tadi Herobrine-nya. Jangan-jangan aku salah lihat, teman-teman. Mungkin aku salah lihat. Coba kalau kalian lihat tadi komentar di bawah ya. Atau jangan-jangan aku yang salah lihat. Ya udah kita lanjut ya, teman-teman. Lord Pumpkin. Kabur. Kocak apa nih? Kabur. Apa nih? Serang Pin. Aku tidak bakalan kalah bersama Lord Pumpkin. Meledak. Dia bisa jadi TNT. Aku makan dulu, teman-teman. Aku makan dulu, guys. Dia bisa jadi TNT, teman-teman. What the heck? Jangan. Dia bisa. Kepalanya terbang, kocak. Aku mending soin Pin. Tolong Pin. Aku harus mencari rumah terdekat nih, guys. Rumah terdekat supaya aku bisa regenerasi kocak. Makan dulu di bawah air coba ya. Oh my god teman-teman, aku ke bawah air guys biar bisa makan. Biar bisa makan golden apple. What the heck. Ini guys bisa terbang kocak. Bisa terbang dia Lord Pumpkinnya guys. Oh my god. Bisa mengeluarkan tembakan kocak. Widih. Pakai apa nih Pin? Kita harus menyerang monster itu Pin. Oh my god, dia punya anak buah. Ini guys labu terbang.
belakang. Set. Mending so ya. Lihat guys, itu dia Lord Pumpkinnya. Dia bawa kuda, ngeri banget teman-teman. Oh my god. Oke, kita bakalan coba lanjut. Maggot, cacing ya. Oh cacing guys, maggot ini cacing. Betul aku. Eh, diserang guys. Oh minggir kau, minggir kau. Nah ini cacing guys. Nah ini cacing, namanya maggot ya. Eh dia nyerang. Dia nyerang. Mana dia Lord? Mana Lord? Oh di sana guys. Lanjut ya. Ada zombie clown. Weh badut. Badut zombie ternyata guys ya. Oke, sepertinya ini tidak terlalu kuat. Kita bisa lawan guys ya. Nah ini tidak terlalu kuat guys. Aman. What the heck? Apa itu? Woi ada bom kocak. Siapa tuh yang lempar-lempar bom? Dia kena efek pusing kocak. Siapa tuh yang lempar-lempar bom di pin? Siapa tuh yang lempar-lempar bom ya? Ngeri juga teman-teman. Oke guys. Wah mungkin dia yang lempar-lempar. Udah guys, aku bakalan menjauh karena dia susah meninggoy. Jadi kita bakalan coba yang lain ya teman-teman ya. Ngeri-ngeri nih ternyata yang ada di sini ya guys ya. Oh teman-teman, kita lanjut. Ada decaying zombie. Oh zombie yang kelihatan tulangnya teman-teman ya. Tuh lihat di kepalanya kayak skeleton setengah ya guys ya. Jadi di serpian kepalanya tuh terlihat tulang skeletonnya ya guys ya. Dia bakalan meningsoy dengan sendirinya karena masih siang teman-teman ya. Mantap. Lanjut ada skeleton demon. Woi, dipen skeletonnya demon. Eh, pedangku. Set. Woi, pedangku kocak. Ih, dia bawa TNT. Dia bawa TNT banyak, guys. Wah, kenapa dia bawa TNT ya? Jangan-jangan kalau dia meningsoy meledak, guys. Oh, kan betul. Oh my god. Ih, siapa nih? Wah, dipen kok jadi siapa nih? Jadi serigala. Ngamuk dia, guys. Ngamuk, guys. Tuh, ngamuk dia. Ada decrypt skeleton. Oh, skeleton yang tangannya pitus. Tangannya pitus kocak. Lanjut ya teman-teman ya. Ada apa lagi nih? Masih banyak di sini spawner-spawnernya, guys. Kita bakalan spawn satu-satu. Ini ada Fire Felix. Oh, yang tadi lalat nih. Lalat apa nih? Lalat, pokoknya ini lalat ya, guys ya. Lanjut ada Scarlet. Woi, hantu guys. Hantu teman-teman. Woi deh. Apa kau berani kalau saya? Saya udah pakai gini baju nih, makanya saya berani ya teman-teman ya. Oh, meninggoy kan. Woi deh, lanjut. Di sini ada Felon Chaos Knight. Woi, Ipin, ini ya aku pakai Ipin. Oh, ini yang rusak guys. Ini yang rusak teman-teman. Lihat, ini yang rusak, tangannya udah pitus. Apa namanya? Ini nih guys, di atasnya tuh. Tanduknya udah hilang satu teman-teman. Tanduknya hilang satu, kocak. Ini kuat juga teman-teman. Lumayan nih damage-nya teman-teman. Woi deh. Siat, meledak kau ya. Ipin susah nih, Ipin. Oke, sudah meledak, guys. Dia meninggalkan metal ya, guys ya. Wih, diserang sama maggot, teman-teman. Lanjut, ada Direhood. Wih, kocak. Aku dikejar anjing hutan. Serigala. Serigala, Ipin. Serigalanya bawa baby. Oke, kita bakal coba lawan serigala. Karena aku pakai baju metal, jadi mantap ya, guys ya. Wih, bisa jadi banyak, kocak. Kayak gini, teman-teman. Kayak slime. Dipukul jadi banyak, teman-teman. What the heck? Tapi dia kayak anjing, guys ya. Ini, goy. Oh my god, guys. Hey. Oke. Wah, kita perlu ini nih. Kok dapat apa ini? Woi, hantu, guys. Dapat hantu ini. Kocak dapat hantu. Oh, lanjut. Masih banyak teman-teman ya. Ini ada Dead Haunted. Oh, ini anaknya. Gampang nih kayaknya. Tadi mamanya, guys ya. Ada Dark Forest. Lanjut ada Pumpkin Sprint. Woi! Woi! Ini mah gini, apa namanya yang bisa menghilang tuh ya? Wither. Eh, bukan. Enderman yang pakai kepala pumpkin, tapi dia tidak menyerang kita loh. Baik juga ya. Wih, serem juga kepalanya, guys ya. Tapi dia baik, guys. Dia tidak menyerang kita. Halo. Wah, kok baik ya? Oh, dia baik kan, teman-teman? Eh, baik dong. Dia baik, Ipin. Biar aja, Ipin. Dia baik. Lanjut. Masih ada beberapa lagi ya, teman-teman. Coba pukul. Oke, guys. Kita bakal coba pukul ya. Eh, Enderman. Kemana kau? Apa-apa, Ipin? Eh, dia menyerang. Dia menyerang, Ipin. Woi, what the heck? Langsung kena efek. Wah, jadi kayak gitu, teman-teman ya. Nightmare Stalker. Oh, ini kayaknya malam hari. Bonnip. Wih. Apa kau? Kocak. Kecil banget dia, teman-teman. Gampang. Wih, skeleton kayak penyihir. Oh dia bisa mengeluarkan anak-anak yang seperti tadi. Oke, dia bisa mengeluarkan baby. Weh, banyak Ipin. Banyak banget, kocak. Gimana caranya nih? Aku harus melawan rajanya, teman-teman. Ini yang aku harus lawan nih. Weh, kocak. Waduh. Ipin, susah nih lawan Ipin. Dia ada di atas, curang. Dia menggunakan anak buah. Dia menggunakan Kugutsu, guys ya. Boneka Kugutsu. Oke, teman-teman, kita hancurkan ini. Saya terus kita damage dan pushing ya, teman-teman ya. Pushing. Nih, tuh ada laba-laba tuh. Tuh. Weh, ini Enderman, tapi ini yang versi jahat nih. Tanpa aku pukul dia bakal menyerang. Ngeri, kabur ah. Kabur ah, banyak nih. Skeleton Tracer. Woi, skeletonnya pakai
pakai armor. Eh, apa kau? Skeletonnya pakai armor nih, guys. Bukan. Skeleton pakai armor yang sama kayak punya Ipin. Wih, dia bisa terbang nih. Lupa aku dia bisa terbang, guys. Nih, lawan yang bisa terbang aja ya. Dia bisa terbang, teman-teman. Tuh, skeletonnya pakai armor. Lanjut, ada Bone Sclare. Oh, skeleton juga dan penyihir juga ya, teman-teman ya. Lanjut, ada ini, guys. Phantom. Wih, Phantom Creeper. Oh, bisa meledak. Mantap. Phantom Creeper namanya. Release Sprint. Oh, tidak kelihatan, guys. Oke, teman-teman, kita bakalan ke rumah yang tadi mengambil beberapa spawner lagi yang ada di chest. A few moments later. Oke, guys, kita sudah sampai rumahnya dan kita bakalan coba ambil lagi semua sampel yang ada di chest ya. Oh, tinggal lagi segini, guys. Mantap banget ya, guys ya. Ini apa nih? Oh, Lord Pumpkin udah dia. Oke, guys, ada Zombie Bruiser. Wih deh, ngeri Zombie Bruisernya, guys. Itu kayak apa ya? Wih, kayak apa ya, teman-teman ya? Ya kayak pernah lihat gitu ya. Zombie Lumberjack. Wih, pencari kayu. Fisherman. Wih, semua zombie ada. Swarmer spawn. Wih, zombinya itu kepalanya kayak gitu, teman-teman. Ih, ngeri. Ada Bloody Grafty. Wih, nyawan. Apa namanya? Lebah, guys ya. Lanjut ada Corpse Fly. Wih, nyawa. Apa namanya? Ah, lalat kocak, semuanya mengejar saya nih. Kita ambil lagi, guys. Tidak bakal kapok ya, teman-teman ya. Santai. Ada Missionary Spawn. Wah, apa tuh? Itu baru keren. Ya apa tuh, penyihir, teman-teman? Ada penyihir kocak. Lihat, guys, tongkatnya ngeri-ngeri banget. Dia bisa mengeluarkan apa tuh tadi? Kocak, dia mengeluarkan apa tadi, teman-teman? Aku bakalan coba lewat sungai ini ya. Pasti dia nggak bakalan bisa nih. Atau aku bakal keluarkan Mr. Pumpkin. Woi, no Mr. Pumpkin. Lawan. Lifestyle. Wih, apa ini? Hantu, teman-teman. Hantu goa. Wih, dia bisa mengeluarkan sayap, kocak. Dia bisa mengeluarkan sayap kayak malaikat bintang. Wah, teman-teman. Wih, saya bakal serang nih. Wih, meledak, kocak. Meledak. Wih, TNT. Wih, deh. Oh, ternyata penyihir tadi. Kalau mending soalnya bisa meledak, guys. Oh, mantap. Lanjut ya. Set. Ini kita bakalan lawan coba deh, guys. Ah, mending goy. Gampang ternyata. Apa kau? Kau jangan ikut-ikut. Wih, ternyata dia masih hidup. Ipin, bantuin Ipin. Dia masih hidup. Aku kira dia sudah mending soy. Ipin, dia masih hidup, Ipin. Oh, bisa menghilang Ipin. Wah, ngeri. Bisa menghilang dia, Ipin. Woi, apa nih? Kocak. Oke, guys, lanjut ya. Ini ada Spirit of Chaos. Spirit of... ada villager, kocak. Villager, aku kenapa nih? Kenapa nge-zoom? Woi, nge-zoom, teman-teman. Oke, itu... Wih, devil, teman-teman. Woi, apa nih? Kodok ya. Oh, kodok, teman-teman. Kodok seram. Ini, woi, ikan piranha. Apa nih dalam aku nih? Villager. Kok ada villager, teman-teman? Oh, mereka bisa berjalan di dalam air. What the heck? Itu ada ikan piranha. Kocak. Ikan piranha yang sangat besar banget, teman-teman. Oke. Ikan piranha yang sangat besar banget. Mungkin Ipin bisa dimakan tuh sama ikan itu. Coba kok kesana, Ipin. Apakah kau bakalan dimakan sama ikan piranha? Oke. Oh, enggak ya. Enggak dimakan, guys. Giginya tajam. Woi. Woi, kocak. Ipin. Apakah aku bisa berenang? Aku bakal coba berenang, guys. Melewati semua ini. Aku dikejar sama ikan itu. Tolong. Tolong, aku dikejar sama ikan. Aku bakalan dimakan. Tidak. Ada ikan piranha raksasa. Ada ikan piranha raksasa, teman-teman. Oh my god. Pinggir nih. Bisa dinaikin? Oh, enggak bisa, guys. Lihat, guys, besar banget mulutnya tuh. Giginya tajam. Bisa enggak ya? Oh, bukan. Lanjut ya, yang terakhir nih. Oh, anaknya, guys. Anak ikan piranha dan sudah selesai. Sudah habis spawnernya, Ipin. What the heck? Lihat, guys. Itu anak ikan piranha, itu mamaknya. Ih, ngeri banget. Oh my god. Ya udah, guys, karena spawnernya udah habis ya, teman-teman ya. Jadi, video sampai di sini dulu. Untuk kalian yang belum like video ini, silakan like dulu di bawah. Subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah. Ih, apa nih? Woi, tolong. Ipin. Tolong. Ya.